3 biji bawang merah, 2 biji bawang putih di kiris halus. 1 kub pati ikan bilis. Dan kita nak guna sambal 3-in-1. Okey, jom kita start masak. Tumis bawang sehingga garing. Tak adalah garing sangat, sedikit. Sedikit plus sedikit garing. Alah, dah nampak sedikit garing pun dah boleh dah sebenarnya. Okey. Kita masukkan sambal 3-in-1. Berapa gram? Dalam 200 gram lah saya ingat. Itu 100 gram. Dalam 150 gram. Okey, kita masukkan air pati ikan bilis. Pati ikan bilis tu campur dengan sedikit air, then kita masukkan ke dalam sambal. Itu maksudnya. Tumis sampai dia pecah minyak dan air itu tadi tu kan kering. Betul tak? Do you understand? Minyak memang kena lebih. Kalau tak, nanti telurnya tak cantik. Kita nak makan sambalnya kan, jadi kita sebatikan telurnya dengan sambal. Kita kutip telurnya, kita dapat sambalnya. Nanti minyak yang excess tu kita abaikanlah. Kalau minyak kurang, nanti telurnya tu tak ni. Okay. Kalau minyak kurang, nanti telur ni ada masalah untuk masak. Dia akan jadi kering lah. Secubit garam. Just a little garam, okay? Okay, dah siap. Simple kan? Senang, paling senang, paling mudah. And easy. Dengan menggunakan sambal 3-in-1. Okay, nasi kita dah siap. Dan tada. Okey, lebihan minyak ni kan korang boleh buang tau. Kalau korang tak nak kan, korang boleh buang tau. Okey, boleh asingkan. Tadi saya dah, sebelum dari kuali ke bekas, saya dah buang sedikit. Okey, that's it. Since kita pun tak banyak masa, since saya pun bekerja, so space sambal 3-in-1 ni sangat-sangat sesuai untuk korang yang jimat masa lah. Untuk korang jimat masa balik kerja, korang tinggal campak-campak je. Okay. Hmm.